Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah solat asar yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul di dalam sebuah hadis beliau, man roha ilal masjidil jamaati fahudwatun tamhu sayyatan wahudwatun taktubu lahu hasanatan wa tarfa'u darajatan. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid, termasuk menuju musola kita ini, niatnya ingin melakukan solat fardu secara berjamaah, maka setiap langkah yang diayunkannya itu menghapuskan satu dosanya. Langkah yang kedua ditulislah untuknya satu pahala. Dan langkah yang ketiganya mengangkat satu derajat. Makin banyak langkah-langkah yang kita ayunkan menuju musola kita ini, niat kita untuk solat berjamaah, makin berguguran dosa-dosa, makin banyak pahala, dan insya Allah makin tinggi derajat kita. Kaum muslimin yang berbahagia, cara cepat dan tepat apabila kita diganggu oleh setan adalah dengan mengucapkan kalimat ta'awuz. Seperti kita umpamanya dalam solat, kemudian lupa gerakan, lupa bacaan, lupa rokaat, karena pikiran sudah betul-betul melayang. Badannya masih di atas sajadah, tapi pikiran perasaan ibu itu sudah sampai ke pasar. Bahkan sudah selesai masakan dibuat, sehingga melelehlah air ludahnya di pipi. Saking sudah jauhnya melanglang buana hati dan perasaan, jasadnya masih di atas sajadah, maka ini adalah gangguan yang datang dari setan. Cara cepat, cara tepat untuk mengusirnya, boleh membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan dibolehkan meludah ke kiri 3 kali. Ludah menunjukkan kebencian terhadap sesuatu. Orang kalau benci terhadap sesuatu kan meludah. Maka boleh meludah, tapi tengok tempat meludah. Kalau kawan sedang mendoa di samping, jangan meludah boleh di telapak tangan. Dan kadar ludahnya disebut Rasul, meludah itu ludahnya ludah kecil. Ada anginnya, tak ada isinya. Jangan ludah terbaik. Ludah terbaik itu satu mengeluarkan suara. Yang kedua, maaf ya ini, warnanya agak kuning ke hijau-hijauan gitu. Jadi ini tak boleh. Umpamanya bapak dan ibu mimpi buruk. Mimpi dikejar oleh setan. Mimpi dikejar orang gila. Kambing gila, kucing gila, anjing gila, tetangga gila, RT gila, kawan gila, pokoknya gilo-gilo mengejar awak. Capeknya minta ampun. Begitu awak terbangun, dan itu biasanya membawa mudarat ke badan awak, letih, capek, sakit-sakit, maka boleh kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Sama dengan tadi. Dan tengok tempat meludah. Dah jelas ibu-ibu umpamanya suaminya ada di sebelah kiri, tengangah pula meludah, lalu dibuang pula ludah terbaik tadi. Itu berkelahi tengah malam dibuatnya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, yang jelas dimanapun kita berada, kita selalu diikuti oleh setan, berikut dengan pengaruh-pengaruhnya. Ya Aisyah, kata Rasul, engkau sedang diikuti oleh syaitanmu. Aisyah tak rela lalu berkata, ya Rasulullah, apakah setiap manusia diikuti oleh setannya?
Ya, kata Rasul, setiap manusia diikuti oleh setannya. Tuan, saya juga, kata Rasul. Tapi setan yang mengikutiku sudah ditaklukkan, sudah masuk Islam. Jadi ada orang tertentu bisa menaklukkan setan. Antara lain para sahabat seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah bergulat dengan setan dan setan itu kalah. Bahkan Rasul pernah bertanya kepada iblis tak kala bertamu ke rumah Rasul, "Wahai iblis, bagaimana pendapatmu tentang sahabatku Umar?" Iblis menjawab, "Ya Rasulullah, kalau seandainya Umar melewati sebuah lembah, saya tidak akan lewat di lembah itu. Umar melewati sebuah jalan, maka saya," kata setan, "tidak akan lewat di jalan itu." Begitulah takutnya setan kepada Umar. Tapi itu Umar ibnu Khattab, tidak Umar kini, dah pak. Kalau Umar kini, jangankan diikuti setan, malah banyak yang kemasukan setan. Jangan tersinggungnya nama Umar pak, malah kemasukan setan. Tengoklah ibu-ibu, kalau dia marah sama anaknya, udah nak, beko bangkit setan nama, namanya setan ama, setan mama maksudnya. Nah bapak ibu yang berbahagia, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, kita buka lembaran Al-Quran, kata syaitan, kata para ahli tafsir, terulang sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Sebuah jumlah yang sangat luar biasa. 88 kali kata syaitan itu dalam Al-Quran. Kata syaitan berasal dari kata syatona. Artinya apa? Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kebenaran. Sesuatu yang menjauhkan dari kebenaran itu disebut dengan satona. Berasal dari kata satona. Maka dengan demikian, apapun di dalam hidup ini yang mampu menjauhkan seseorang itu dari kebenaran, itu disebut dengan setan. Pelakunya ada dua. Yang pertama minal jin, yang tersembunyi, makanya janin itu tak tampak, tersembunyi. Yang kedua annas, dari yang nampak. Ada dari yang tak nampak, jin tersembunyi, tak nampak, tak nampak secara jelas, secara fisik. Annas, annas nampak. Jadi Allah pernah menyebut manusia itu dengan kata syaitan, seperti di dalam surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang orang munafik. Wa iza lakul lazina amanu qalu amanna. Orang munafik itu kalau jumpa dengan orang beriman, jumpa Abu Bakar, jumpa Utsman, jumpa Umar, jumpa Ali, qalu amanna. Mereka mengatakan aku orang beriman. Kami orang beriman. Wa iza khalau ila sayatinihim. Ah, kan disebut kata setan. Tapi bila mereka kembali berjumpa dengan setan-setannya, maksudnya kawan-kawannya sesama munafik, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ini sama juga dengan kamu. Tadi kami cuman berpura-pura saja. Jadi bapak ibu yang berbahagia, pelakunya dari yang tersembunyi jin, dari yang nampak manusia. Tapi tak kala kedua perkara ini, dua makhluk ini bergerak, yang menjauhkan manusia itu dari kebenaran, maka dia disebut dengan setan. Apapun itu, perkara yang mampu menjauhkan kita dari kebenaran itu disebut dengan setan. Hobi yang menjauhkan awak dari kebenaran, hobi setan. Permainan yang menjauhkan kita dari kebenaran, permainan setan. Pergaulan yang menjauhkan dari kebenaran, pergaulan setan. Ah, begitulah selanjutnya dan seterusnya. Jadi banyak memang senjata setan itu. Pokoknya segala sesuatu yang menjauhkan dari kebenaran. Kaum muslimin yang berbahagia, tekad menjauhkan manusia ini dari kebenaran sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Sejak kapan? Sejak ia terusir dari dalam surga. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duhai Tuhan, kata setan, aku bersumpah akan aku keluarkan seluruh manusia itu dari kebenaran. Dari jalanmu yang benar, jalanmu yang lurus. Padahal cobalah bapak ibu perhatikan, 17 kali sehari semalam awak minta kepada Allah supaya hidup ini benar.
Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali sehari semalam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Acuan dan paduannya jelas, tidak sembarang ukuran kebenaran. Kebenaran yang pernah ditempuh oleh orang-orang terdahulu, sudah terbukti, sudah teruji. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak jalan orang yang sesat, tidak pula jalan-jalan orang-orang yang kau marahi. 17 kali sehari semalam. Justru itulah dia target setan itu. Dan itu bukan sekedar gertak saja. Setan ini kalau sudah berkata, tekadnya betul-betul, Pak. Beda dengan awak. Awak dulu kan sering itu. Awas kau nanti ya. Awas kau nanti. Nanti. Tidak sekarang. Awas kau nanti. Waduh kan sama ayah. Awas kau nanti. Waduh kan sama abangku. Abangku kerja di pasar ikan. Nanti. Kalau kau lewat nanti. Nanti, Pak. Belum tentu betulnya. Tapi kalau setan ini enggak. Sudah terbukti, sudah teruji. Siapapun awak hari ini sudah ada acuannya di dalam Al-Quran. Kalau awak hari ini menduduki sebuah jabatan, ada pejabat yang sudah dijerumuskan setan. Namanya Fir'aun. Jangan sebut nama-nama orang sekarang, Pak. Fir'aun. Ada orang kaya yang dijerumuskan setan. Namanya Korun. Ada ahli ilmu yang dijerumuskan setan, namanya Samiri. Ada ahli ibadah yang dijerumuskan setan, Barsisul Abid yang hidup di zaman Nabi Musa atau Bani Israel. Sudah terbukti, sudah teruji. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, maka sedikit banyaknya awak pun harus tahu sebenarnya bagaimana cara setan itu mendatangi. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Untuk menjauhkan manusia dari kebenaran itu, kata setan itu sendiri, ini pengakuan dia nih. Aku akan datangi manusia itu dari depan. Wa min khalfihim, kemudian dari belakang. Wa an sama'ihim, dari wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Wa an sama'ihim, dari sebelah kiri. Kalau awak tengok ini, dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri, kan empat arah itu, Pak. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Secara umum tafsir mengatakan, setan itu mendatangi kita manusia ini tidak akan sekali, Pak. Berkali-kali. Tidak sekali. Kalau soleh seorang suami, diganggunya istri. Makanya dalam keluarga ada istri yang soleh, ada suami yang soleh, ada istri yang salah. Kalau seandainya istrinya baik, diganggunya suami. Makanya dalam keluarga ada istri yang soleha, ada suami yang salah. Atau umpamanya keduanya baik, suami istri baik, diganggunya anak. Anak baik, diganggunya tetangga. Lewat tetangga, awak salah kepada Allah. Tetangga baik, diganggunya kawan sekerja. Lewat kawan sekerja. Begitulah selanjutnya. Betapa orang soleh di sebuah tempat, tapi salah di tempat lain. Beriman di suatu pagi, pereman di sore hari. Dia tidak datang sekali, berkali-kali. Ini mendengarkan ceramah ini bagus, pahalanya besar, manfaatnya juga. Dirindukan oleh para malaikat, bergantung malaikat sekarang ini. Tapi apakah setan membiarkan kita sempurna menerima balasan tersebut? Tidak. Macam diganggunya. Ya antara lain nanti di pintu itu, ustaz pahapu kaji joleh ujung pangkahnya. Coba bayangkan tuh, Pak. Berkeringat ustaz mempersiapkan ceramah, tidak joleh ujung pangkahnya dah. Entah hapo-hapo. Mana ada ceramah entah hapo-hapo. Judulnya pun takkan ada. Judul ceramah kita entah hapo-hapo. Dah berapa kali Bapak Ibu mendengarkan ceramah sini? Ada enggak judul kayak gitu? Enggak ada, cuman awak menyebutnya ceramah tadi enggak judul. Entah hapo-hapo. Begitulah pandainya, Pak. Salat berjamaah 27 derajat. Sukses awak, khusyuk ditunggunya di pintu gitu. Imam tadi bergaya bacaan minta ampun. Irama Mekah, irama Madinah. Irama awak ialah biasa-biasa. Dibuat irama awak biasa-biasa. Salah.
Tidak ada imam yang lebih buruk dari itu irama. Panjang ayatnya la ilaha illallah, panjangnya lah. Menggeletek lutut ya. Cepat imamnya minta ampun lajunya. Baca Fatihah pun tak sempat. Pokoknya salah semua. Duduk saja ustaz seperti ini, kok tidak semangat ustaz ya. Berdiri ustaz tuh lasaknya lah. Tegas ustaz tuh, gilokan berang tarik ustaz malam tadi. Golak ustaznya, golak karojo. Hapo. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, begitulah setan itu menggoda awak, maka hati-hati. Sampai kapan? Sampai kata setan itu napas orang itu terpisah dari raga. Kamu sumpah kata setan itu. Dan sudah terbukti, sudah teruji. Jadi secara umum, setan itu mendatangi awak tidak akan sekali, berkali-kali. Berhati-hatilah. Tapi kalau kita buka tafsir, setan itu datang dari depan, apa maksudnya? Bukan menghadang kita. Begitu bapak ibu lewat nak ke masjid, dihadangnya. Jangan lewat di sini. Tidak ada, Pak. Tidak kan pernah jumpa seperti itu. Apa maksudnya setan itu datang dari depan? Thumma la'atiyannahum min baini aidihim. Kuserang manusia itu pertama dari depan. Maka awak tengoklah tafsir. Menurut tafsir Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud setan menyerang dari depan adalah ditanamkannya keraguan di hati seorang muslim atau mukmin itu kebenaran tentang hari yang di depan. Dibuatnya awak tak percaya. Apa hari yang di depan? Hari akhirat. Jadi yang dipengaruhinya hati awak ini, Pak. Dibuat nyawa apa? Ya ada hari akhirat. Sementara di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih, setiap Allah berbicara tentang iman kepada Allah, selalu dikaitkan dengan iman hari akhirat. Sebab kalau Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lain, dan mungkin termasuk Abu yang ada di Indonesia ini, tapi jangan disambung namanya. Ada namanya Abu di sana. Iman kepada Allah, iya. Tapi tak kalah dihadapkan dengan iman kepada kampung akhirat, Abu Jahal, Abu Lahab tak percaya, Pak. Hidup ini cuma sekali. Disitulah masuknya setan. Iman kepada Allah, seluruh orang iman kepada Allah. Siapa yang menjadikan langit dan bumi? Ditanya kepada kafir Quraisy, orang muslim. Allah katanya. Tapi tak kalah Rasul berbicara tentang kiamat, sedikit pun mereka tak percaya. Hidup ini cuma sekali. Itulah program setan. Dibuat nyawa tak percaya dengan hari yang di depan. Mana hari yang di depan? Hari-hari yang ada di kampung akhirat. Hari di alam barzah. Apa iya ada alam barzah? Alam penantian. Apa iya awak akan dimasukkan ke sebuah tempat, kubur itu bisa menjadi raudatun min riyadil jannah, hufratun min hufarin niron. Kutengok meninggal orang beriman, meninggal preman, sama saja nampaknya bentuk kuburnya, sama sempitnya, sama gelapnya, sama sendiriannya. Katanya orang beriman itu kuburnya menjadi taman surga. Apa iya ada azab kubur? Seringlah aku menengok orang dimasukkan ke dalam kubur, tidak pernah aku tengok malaikat itu datang, tak pernah aku tengok api yang membakar, ular yang melilit, kala yang menggigit, tak pernah. Entah. Dibuatnya awak ragu. Dibuatnya awak ragu, apa iya sejak manusia pertama sampai manusia terakhir itu besok akan dibangkitkan dari kuburnya? Bagaimana yang sudah menjadi tulang belulang? Itu pernah ditanyakan Ibrahim di dalam Al-Quran. Bagaimana ya Allah cara engkau membangkitkan manusia itu besok? Sudah bercampur-campur dengan tanah, tulang si A, tulang si B, tulang si C. Apalagi besok kalau ada orang pula meninggal, orang mati, ada yang terbuang di lautan, yang meledak di udara, yang hilang di hutan belantara, yang jatuh ke sungai aja, ke laut aja, cobalah tengok. Ada yang dimakan ikan, separuh dimakan ikan hiu, separuh dimakan ikan paus, separuh lagi kakinya dimakan ikan lele. Ada ikan lele di laut, namanya lele laut ya Pak. Aduh, gimana caranya itu? Mana alam barzahnya? Pernah ditanyakan Ibrahim. Tak payah kata Allah, kau ambil saja 4 ekor burung, kau cincang-cincang, balam, puyuh, apalagi ketetiran, sembaranglah pokoknya.
apalah satu lagi pak, gagak dihancurkan, campur semua keempat ekor campur, unggok-unggok di empat gunung itu. Ah, tak tahu lagi mana daging balam, mana ketitiran, mana puyuh, mana gagak. Setelah itu kau panggil sajalah nama balam, datang burung balam, sayap dari sini, paruh dari sini, kaki dari gunung ini, puyuh, begitu selanjutnya kan tak payah. Awak pun besok begitu tak payah. Ustaz Samsul Rijal. Dan nama-nama ustaz yang lain. Saya tak mau menyebut nama lain. Takut saya salah sebut nanti mati orang langsung. Tak payah. Nah kau muslimin yang berbahagia. Nah begitulah. Cara setan menggoda awak. Yang dimaksud dia menghadang dari depan. Dibuatnya awak tak percaya. Padahal ayat mengatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah manusia itu tidak sadar ada hari ia dibangkitkan dari kubur? Apa iya awak besok masing-masing akan dipanggil di Qadirul Jalil? Satu-satu ke depan al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa iya besok awak akan menerima kitab yang selama ini dicatat sejak awak dari akil balik? Lalu diserahkan dari sebelah kanan dan depan bagi orang yang baik, dari sebelah kiri dan belakang bagi orang yang bernasib buruk. Apa iya? Libarlah catatannya itu besok. Apa iya awak akan menempuh siratal mustaqim yang ada pengaitnya kiri kanan? Ada orang yang sambil berlari bagaikan kilat yang menyambar, bagaikan kilat yang menyambar, ada yang berlari biasa, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Banyak yang jatuh ke bawah kata Rasul. Apa iya? Dibuatnya awak ragu. Apa iya ada surga konsekuensi dari sebuah amal soleh dan neraka konsekuensi amal salah? Kalau awak meragukan perkara ini, maka setan itu sudah masuk dengan cara pertama, ditanamkannya keraguan di hati awak tentang kampung akhirat. Bukankah awak ini bapak ibu bersegera melaksanakan sebuah perintah atau bersegera menjauhi yang dilarang itu karena efek baik dari iman kita kepada akhirat itulah. Takut awak konsekuensi dari dosa itu, berharap awak adanya balasan dari ketaatan awak ini. Awak kan sholat kan begitu, berharap awak balasan dari Allah, takut awak dari ancaman Allah berupa dosa yang konsekuensinya azab. Kan akhirat semua. Satu. Yang kedua, wa min khalfihim, aku datangi manusia dari belakang. Yang dimaksud datang dari belakang, apa setan itu menangkap awak dari belakang? Awak kan kadang-kadang pernah berjalan di dalam hutan, sekali-kali terdengar bunyi-bunyi langkah orang. Iya enggak, Pak? Awak tengok ke belakang. Rupanya enggak ada. Apa setan itu menggoda awak dari belakang? Begitu awak sedang berwudu? Enggak. Apa awak pergi sholat subuh lalu dia menangkap awak dari belakang? Enggak kan ada, insya Allah, ya Pak. Lagian setan-setan yang awak tengok selama ini asli setannya semua buatan manusia. Kuntilanak yang awak nampak itu kan karena awak nonton sinetron saja. Sundel bolong beranak dalam kubur Jumat Kliwon. Itu kan setan-setan buatan manusia semua. Apa iya setan itu dari datang dari belakang? Secara fisik enggak. Cuman yang dimaksud setan itu menyerang manusia dari belakang adalah ditanamkannya keraguan, ditanamkannya kecintaan tentang urusan dunia. Jadi kalau di depan itu akhirat, di belakang itu rupanya dunia, Pak. Maka seorang mukmin itu filosofinya persis seperti membawa mobil, kata orang. Bahwa pandangannya harus lebih lama ke depan ketimbang ke belakang. Kaca yang di depan lebih besar daripada kaca spion kiri kanan dan di atas ini. Supaya apa? Supaya manusia lebih lama menengok ke depan ketimbang ke samping kiri dan kanan. Bukan tak berarti awak tak boleh nengok kanan, nengok kiri, nengok belakang. Boleh, cuma sekali-kali. Di saat butuh dan ingin menyelamatkan diri. Tujuan sebenarnya ke depan, Pak. Seorang mukmin itu sebenarnya tujuannya adalah ke depan. Tapi pandainya setan, ditanamkannya rasa cinta tentang urusan yang dunia, urusan belakang. Rupanya dunia ini bagaimanapun, apapun urusan dunia, ujung-ujungnya pasti ke belakang.
yang awak makan, yang awak minum, cobalah tengok, pasti ke belakang. Makanlah pak sote, sate sore ini. Awak tengok sore besok kemana awak taruh. Malam nanti saja sudah awak insya Allah tengok. Seolah ke belakang. Ke belakang. Pakai pakaian. Tahun pertama, tahun kedua kita ajak dia ke depan. Tahun ketiga mulai lusuh di rumah saja. Tahun keempat karena sudah robek, taruh juga di belakang. Bapak ibu kalau punya lemari bagus, model baru-baru, baru keluar, itu biasanya di ruang tamu di depan. Kalau 3 tahun sudah itu, ada yang lebih baru lagi, yang lama taruh ke ruang keluarga. Dia pun mulai berlobang-lobang, akhirnya taruh juga ke belakang. Urusan dunia ini semuanya ke belakang. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau seandainya dah jelas awak berjalan itu ke depan, tapi mata sibuk menengok ke belakang. Setiap langkah yang awak ayunkan, jadi pemirsa ini harus menyesuaikan diri. Bukan saya yang harus menyesuaikan diri. Saya tidak disorting, tidak apa-apa, dong, Pak. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan, setiap langkah ke depan ini, pada dasarnya menuju ke kampung akhirat. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, setiap langkah Bapak. Ini langkah nanti kalau ke kantor, nih, ini menuju kampung akhirat nih, Pak. Nanti pulang itu pun menuju kampung akhirat, tinggal yang membedakannya jumlahnya saja. Ada orang yang masih ribuan langkah, ratusan langkah, puluhan langkah, ada lagi yang tak melangkah. Begitu berdiri dia nanti jantungan mati langsung. Kan ada orang ceramah sedang khutbah, sudah khutbah meninggal, sedang ceramah meninggal, sedang mendengarkan ceramah, mudah-mudahan Bapak jangan dulu meninggal. Saya juga jangan dulu kalau bisa. Jangan nanti begitu duduk berarti tinggal 3 langkah lagi ke belakang. Setiap langkah awak ini menuju kampung akhirat, dah jelas awak menuju kampung akhirat. Ha, terlalu panjang perjalanan kampung akhirat tuh, Pak. Ribuan tahun. Tapi karena pandainya setan, disibukkannya awak menengok ke belakang. Kaki langkah terus nih. Apa yang terjadi kira-kira, Pak? Cobalah nanti praktekkan keluar dari musola ini. Keluar nanti praktekkan tengok dari belakang. Insya Allah, Pak, begitu keluar sandal ustad diam-diamnya, Pak. Tidak tengok lagi. 5 meter insya Allah masuk ke dalam parit. 10 meter nabrak tiang listrik. Kenapa demikian? Sibuk nengok ke belakang, lupa nengok ke depan. Tidak boleh nengok ke belakang, Pak Ustad. Justru wajib menengok ke belakang. Tapi saat kapan? Dua ini, saat butuh dan ingin menyelamatkan. Makanya awak kerja urusan dunia ini kan untuk kebutuhan, bukan keinginan. Yang menyebabkan awak susah ini kan, Pak, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan sudah dijamin Allah, keinginan yang tak bertepi inilah yang menyebabkan awak susah itu. Nah, cobalah nengok ke belakang. Apalagi ada yang mengingatkan, Pak, di depan parit, tahulah aku jalan ini. Akhirnya masuk dia ke dalam parit, baru dia sadar, oh iya rupanya ada parit. Kaum muslimin yang berbahagia, ditanamnya rasa cinta yang sangat tentang urusan dunia. Padahal dunia ini pasti busuk, lapuk, berkurang, hilang. Kalau tidak dia meninggalkan kita, kita meninggalkannya. 6 sifat dunia, busuk pasti busuk, lapuk pasti lapuk, pasti berkurang. Sekeras apapun pasti berkurang. Contoh saja Bapak Ibu, batu giling, keras enggak, Pak? Berkurang enggak, Pak? Nah, setahun, dua tahun melengkung dia tuh. Pisau panjang, Pak, kalau sudah bertahun-tahun memendek dia. Berkurang. Ibu punya sandal tinggi tumit, setahun turun. Tahun yang kedua malah naik yang di depan. Berkurangnya, Pak. Dan hilang, pasti hilang, Pak. Dunia ini pasti hilang. Tidak ada yang tidak hilang, namanya dunia. Mana ada dunia ini yang abadi? Hilang. Sudah berapa kali Bapak kehilangan sandal? Betul tidak? Ya, saya sering kehilangan sandal, Pak. Di masjid dan di musola sering kehilangan sandal. Kadang sandalnya masih baru, Pak, hilang. Sejak itulah kami ini kalau ke masjid jarang pakai sandal baru. Ustaz, jamaah terlalu sayang sama ustaz. Sandal ustaz pun dibawanya pulang, Pak. Coba bayangkan, enggak saking sayangnya itu. Dulu pernah kehilangan saya sandal di sebuah masjid. Buceri mereknya, Pak. Harganya 300.000. Enggak imbang sebenarnya itu, Pak. Datanglah Pak RT. Ustaz, nih ha, ganti sandalnya, pakailah. Saya coba untuk memakainya, Pak. Sejengkal di belakang lebihnya, Pak.
seperti memakai barang berpinjam, kata orang, karena irtinya tinggi besar. Dicoba kelopak kelopok kelopak kelopok, akhirnya tak jadi juga dipakai, memang hilang. Berapa kali ibu beli sendok, ibu? hilang. Bapak ibu yang berbahagia, dua. Yang ketiga, wa'an aimanihim, setan itu datangnya dari sebelah kanan. Apa yang dimaksud setan dari sebelah kanan? Apa dihimpit nyawa setiap nak lewat? Enggak. Kanan ini kan lambang kebaikan. Melakukan yang baik-baik sunnahnya dengan kanan. Makan, karena makan ini baik, dengan tangan kanan. Minum, dengan tangan kanan. Masang pakaian, tangan kanan. Masang sandal, dengan kanan. Masjid kan rumah yang baik. Masuknya dengan kaki kanan. Kanan ini lambang kebaikan. Apakah dengan kiri awak melakukannya tidak mendapatkan hasil yang sama? Sama. Orang yang makan dengan tangan kanan dan makan dengan tangan kiri sama kenyangnya, Pak. Cobalah kalau saya tidak percaya. Sekali bapak makan dengan tangan kanan, besok coba dengan tangan kiri. Sama-sama sendawa. Sama. Kalau soal hasil, masuk ke dalam masjid, kaki kanan dapat tempat. Coba kalau kaki kiri dapat tempat, Pak? Dapat. Kalau soal hasil, sama. Cuman tak kalah di dalam agama awak ini diatur, yang baik-baik kerjakan dengan kanan, lalu dapat pahala sekaligus sunnah. Setan itu tak mau dia awak tertarik dengan pahala, makanya dia datang dari kanan. Dibisikkannya di dada awak ini, tidak ada gunanya amal itu, tidak ada gunanya pahala itu. Padahal setiap Rasul menyuruh sebuah amal, pastilah dikaitkan dengan pahala. Coba lihat, tengok. Solat berjamaah 27 derajat. Bersedekah, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsalin habah anbatat sab'a. Disebut, Pak. Pahalanya ini, pahalanya ini. Laisa lahu jazaa' illal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga bagi haji yang mabrur. Disebut pahala. Dibuat nyawa tidak tertarik dengan pahala. Yang terakhir, wa'an sama'ilihim, dia datang dari sebelah kiri. Kiri ini lambang keburukan, Pak. Masuk ke tempat yang kotor, kiri, kaki kiri, WC kiri, Pak. Apakah dengan yang kanan lalu awak tak tuntas membuang hajat? Tuntas juga, ya, Pak. Jangankan dengan kanan, melumpik pun awak ke dalam WC itu, Pak, malah makin cepat keluarnya, Pak. Bisa-bisa kalau soal hasil. Tapi kenapa ia yang dimaksud dari kiri ini? Kiri ini lambang keburukan. Keburukan artinya setan itu senang menanamkan keperkara yang buruk-buruk di hati awak, sehingga senang awak melakukannya. Maka jangan heran kalau sudah pekerjaan itu pekerjaan yang buruk, kita enak melakukannya karena ada saham setan. Konon kabarnya nih, ini konon kabarnya kan tak jelas pertanggungjawabannya, Pak. Konon kabarnya melihat istri kita yang sudah resmi dan halal menjadi istri dengan melihat istri kita yang dulu belum menjadi istri, jauh bedanya. Kalau belum menjadi istri itu, ya Allah, jangankan ke menengok mukanya, menengok atap rumahnya saja udah senang, udah berbunga-bunga hati, ya. Tapi setelah resmi menjadi istri, walaupun dia keluar dari kamar mandi, kadang muak pula awak menengoknya, Pak. Karena halal di situ masalahnya. Jadi apapun yang haram-haram tersebut, kalau sudah ada saham setan, enak awak. Maka cara setan tersebut dibuatnya awak senang dengan perkara yang haram-haram. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, begitulah cara setan menjauhkan kita dari kebenaran. Ditanamkannya di hati kita keraguan tentang hari akhirat, ditanamkannya ke hati kita rasa cinta yang sangat tentang urusan dunia, dibuatnya awak tak tertarik dengan amal-amal soleh, dan dibuatnya awak cenderung dengan keburukan-keburukan, dan dihiasnya sedemikian rupa. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, lebih bagus kalau mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita mohon ampunan, kepada manusia kita wajib saling maaf memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.